Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkabar dengan politik tanah air kita pada hari ini. Dengan ceritanya, Perdana Menteri kita akan menghadiri persidangan UNGAR, itu persidangan bangsa-bangsa bersatu di New York, bermula pada 13 hari bulan 9 tahun 2022. Berlanjutan hingga ke 27 hari bulan 9. Jadi maksudnya dalam masa 2 minggu ni Perdana Menteri tidak ada dalam negara dan mungkin diganti oleh Menteri Kanan beliau yang paling kanan, iaitu Azmin Ali sebagai acting Perdana Menteri selama keadaan Perdana Menteri ketika ini pada persidangan UNGAR nanti. Itulah, bila dah makin hari masa berjalan, tapi masih lagi kita menunggu apa telah terjadi dengan permintaan Akar Umbi untuk mengadakan PRU secepatnya. Mungkin disebabkan dalam keadaan sekarang ni politik Malaysia bukan dikawal oleh Perdana Menteri, tapi ada tangan-tangan belakang yang mengawal untuk aim dia satu saja, iaitu untuk cengkam UMNO, cengkamnya dan untuk hancurkan. Sebab apa? Dia tahu kalau mereka dapat hancurkan UMNO ataupun mereka dapat masuk semula dalam UMNO dan pegang semula UMNO, aset UMNO dekat seluruh negara ni cukup besar, cukup banyak. Bayangkan bangunan WTC tu pun adalah milik UMNO. Jadi bayangkan setiap negeri juga ada pejabat ataupun premis punya seperti UMNO. Jadi dengan itu mereka seboleh mungkin nak dapatkan kuasai ataupun nak dapatkan atau menjahanamkan parti ini. Jadi kita nampak macam mana mereka punya plan tu dalam mana perjanjian antara Ismail Sabri dan juga Muhyiddin Yassin, di mana dalam perkara 7, 8 dan 9 itu lebih kepada untuk menjahanamkan para pemimpin UMNO keseluruhannya, pemimpin ataupun key person dalam UMNO itu mereka nak jatuhkan, dan dengan jatuhnya mereka UMNO akan jadi tumpang ambing, akhirnya akan menjadi pecah belah. Jadi bila ini berlaku, yang untungnya bukan masa kita juga, yang utuhnya tetap bangsa lain. Kenapa? Melayu yang ada majoriti di tanah air ini akhirnya berpecah menjadi parti yang kecil-kecil, dan akhirnya kita terpaksa mengharapkan orang-orang lain atau bangsa lain untuk membantu orang kita untuk terus berdiri di bumi sendiri. Jadi dikatakan PRU akan berlangsung dalam masa terdekat ini. Jadi kita pun dah tahu, dah dengar sebelum ni Dato' Ismail Sabri pun pernah berjanji masa kemenangan UMNO di Johor dan juga Melaka baru-baru ini, yang mengatakan kita akan buat pilihan raya sesuatu mungkin. Tapi nampaknya masa berjalan tidak ada apa-apa nampak signal bila yang ia akan lakukan. Jadi kalau kata Ismail Sabri dengan tim dia, tim kluster menteri dia tu nak lawan dengan tim kluster, kononnya kluster mahkamah, kita tengok tim mana yang boleh menang antara keduanya. Kenapa? Dikatakan tim dalam kluster menteri ini kebanyakannya adalah dikatakan cuba untuk mengkhianati parti ini, di mana kluster-kluster menteri ini kebanyakannya tidak menurut Akar Umbi yang inginkan sesuatu perubahan, yang inginkan parti ini diperkuatkan dan meminta pilihan raya dipercepatkan sebab mungkin. Jadi kita teringat bila Perdana Menteri pergi ke UNGAR ni, teringat pada kisah Taksin Perdana Menteri Thailand dahulu. Pada tarikh yang sama juga, beliau pergi ke persidangan PBB tersebut. Ketika beliau pergi,
balik, dia pergi sebagai Perdana Menteri, dia balik sebagai pelarian. Kenapa? Tentera telah mengambil alih negara Thailand tersebut ketika mana Thaksin pergi menghadiri program di New York berkenaan dengan UNGA masa-masa bersatu. Jadi di Malaysia perkara ini tidak akan berlaku kerana apa? Kita ada sistem sistem pemerintahan yang solid, yang kuat. Maknanya sukar perkara ini akan berlaku begitu saja. Cuma dari segi pentadbiran tu, benda tu adalah termaktub dan juga ianya sudah menjadi satu undang-undang yang kita tak boleh nak. Tapi ada satu lagi yang kita takut adalah ahli-ahli Parlimen UMNO akan menarik sokongan pada Ismail Sabri. Jadi kita takut, atau kita pun kita mungkinlah kita berharap, tapi kita juga risau kalau kata Datuk Seri Ismail Sabri pergi sama kes macam Thaksin, pergi sebagai Perdana Menteri, balik sebagai sebagai ahli biasa. Kita tak pasti kan. Jadi itulah kita minta supaya pihak kluster, ya, katakan mahkamah dengan kluster menteri ini pada jalan penyelesaian. Kerana apa? Kita tak mahu pilihan raya ni dilengahkan. Kerana apa? Bila kita lengah lagi pilihan raya ni dalam keadaan sekarang ni, yang menjadi mangsanya adalah Parti UMNO. Parti UMNO ni adalah satu parti orang Melayu yang berpengalaman daripada tahun 57 sampai ke hari ini. Walaupun terjadi macam-macam perkara sepanjang perjalanan tersebut, tapi ini saja yang kita ada buat masa ini untuk kapasiti untuk memperkuatkan politik orang kita di tanah air ini. Jadi kita fikirkan bagaimana Ismail Sabri untuk mengolah situasi ini, sama ada dia terpaksa berat belah Mahathir Yassin ataupun dia kena berat belah UMNO, yang mana kedua-dua menyebabkan beliau dipanggil digelar sebagai di luar mati mak, ditelan mati bapa. Jadi kita tunggu apa akan berlaku lepas beliau pergi ke bangsa, pergi ke New York untuk menghadiri program masa-masa sepatu, dan kita tengok apa, adakah ini akan berlaku ataupun tidak, adakah penarikan sokongan daripada pihak parti-parti politik yang ada dalam parlimen, atau benda-benda kawan-kawan dia sendiri yang mula menganggap beliau cuba mengkhianati perjuangan parti selama ini. Jadi kita tunggu episod seterusnya selepas Perdana Menteri lepas ke New York City, insyaAllah. Jadi kita harapkan segalanya berjalan dengan baik, semoga ada satu keputusan yang besar yang dapat merencanakan negara ke jalan yang lebih jauh dan tidak lagi bermain politik seperti ini yang berlaku dalam Perikatan Nasional. So, jumpa lagi episode seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.